Duka meliputi keluarga Lahinu. Guru SMP Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara ini meninggal dunia usai menjalani vaksinasi. Guru berusia 59 tahun ini sebelumnya Kamis pagi mengikuti vaksinasi massal di sekolah tempatnya mengajar, di SMP Negeri 1 Bau-Bau bersama staf dan tenaga pengajar lainnya. Beberapa jam usai disuntik vaksin Sinovac, Lahinu mengalami batuk-batuk dan sesak nafas hingga tak sadarkan diri. Korban sempat dibawa ke rumah sakit namun tidak terselamatkan. Pihak keluarga sempat mempertanyakan ayah mereka diikutkan vaksin padahal mempunyai penyakit bawaan, yaitu diabetes. Pas pulang bapak tadi agak kondisinya baik, habis itu kita makan juga kan, setelah itu istirahat itu dia sudah sesak, batuk, 3 kali batuk, kemudian sudah tidak sadarkan diri. Sementara Satgas COVID-19 Kota Bau-Bau menyatakan pihak petugas kesehatan sudah melakukan semua prosedur pemberian vaksin. Pihaknya memastikan guru tersebut meninggal bukan akibat mengalami kejadian ikutan pasca imunisasi atau KIPI, melainkan karena sakit diabetes. Inisial Tuan LHN dengan komorbid atau penyakit penyerta sakit gula DM dengan gula tidak terkontrol dengan baik, tidak ada kejadian ikutan yang dilaporkan. Kita ketahui bersama, jika kejadian ikutan itu merupakan hal yang berat atau terjadi shock anafilaktik sebagai bagian dari pemberian vaksin, itu biasa terjadi pada menit-menit awal di bawah 30 menit. Sebelumnya, guru Lahinu menjalani vaksinasi COVID-19 untuk persiapan sekolah tatap muka pada ajaran baru mendatang.